kami akan menjelaskan tentang bagaimana yang ada di DVD atau bagian-bagian yang ada di DVD. Pertama, sebelum melihat bagian-bagiannya, kita perlu buka dulu casing DVD-nya. Kita hanya perlu menggunakan obeng plus atau obeng yang menurut DVD-nya yang ada di DVD. Semakin dekat kau meninggalkanku, semakin takut ku kehilanganmu. Semakin jauh kau pergi dariku, semakin gelisah pasca melepaskan skrup DVD-nya. Lalu kita buka casingnya dengan perlahan. Nah, setelah dibuka, saya akan menjelaskan gimana yang saya tunjukkan ini merupakan force HP-nya atau menyuplai tegangannya. Kemudian yang ini yang di sebelah kiri saya merupakan MP-nya, di mana MP adalah pengolah datanya. Kemudian jika saya lihat lagi, kita buka penahan kasetnya atau penahan CD. Yang kita lihat di sini terdapat bagian blok optik, kemudian ada gear-gearnya dan ada kabel fleksibel atau kabel lata. Dan di sini ada motor untuk memutar CD-nya, dan juga di dalamnya juga ada motor untuk penggerak laci masuk dan keluar. Dan di sebelah sini ada blok panel depannya, sebelah depan, kemudian di belakang ada panel-panel belakangnya. Ya, itu merupakan bagian-bagian dari DVD player. Sekian penjelasan dari kami untuk bagian-bagian dari DVD. Terima kasih.